Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program Perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan kode ECMA 4481 dengan topik Dampak Makro dari Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah. Ya, karena selama ini kita tidak tahu apa ada dampaknya bahwa keberadaan bank syariah ini akan menimbulkan hal yang bagaimana. Nah, ternyata ketika kita pelajari secara seksama, maka kita bandingkan ya keberadaan bank syariah itu dengan akad-akadnya. Akad-akad ini apa? Apa dampaknya? Nah, kalau kita bicara pembangunan, maka pasti kita bicara mengenai dua hal, yaitu kesejahteraan spiritual. Apa itu kesejahteraan spiritual? Yaitu adanya rasa tentram. Ya. Jadi kalau kita berekonomi, hati kita tentram. Tentu saja yang bisa melakukan ini hanya perbankan syariah. Ya. Karena perbankan syariah itu melarang adanya riba, tidak menggunakan penata bunga, dan penatanya adalah beberapa sistem, yaitu perdagangan dan penyertaan modal. Jadi skema operasional bank syariah yang kita kenal sebenarnya adalah, kalau bahasa aslinya itu baitu tamwil. Ya, baitu tamwil itu eksis sampai sekarang. Ya, jadi kapan itu terjadinya? Diperkirakan ya zaman Rasulullah, ketika perintah zakat datang, pasti para saudagar atau para pengusaha tidak akan menggunakan zakat. Karena itu mereka akan berhimpun sendiri, membentuk lembaga yang kita kenal sekarang dengan nama Baitu Tamwil. Ya, Baitu Tamwil itu hadir sampai sekarang di negara-negara di Timur Tengah. Ya, di Kuwait misalnya kita kenal ada LBT Baitu Tamwil atau Finance House Kuwait, atau Baitu Tamwil Kuwait. Jadi sudah ada ya, lembaga Baitu Tamwil. Ketika kita mendirikan bank syariah, bank muamalat, memang pernah terjadi diskusi, apakah ini bank atau bukan? Ya. Pernah ada tercetus pemikiran, ini bukan bank, ini adalah Baitu Tamwil. Tapi ketika akan mengajukan perizinan, harus ada cantolan hukum. Ternyata cantolan hukum itu dari mulai anggaran dasar sampai undang-undang tentang perbankan tidak pernah menyebut adanya Baitu Tamwil. Ya. Akhirnya udah kita pakai nama bank aja. Jadi nama bank itu pinjaman. Ya. Makanya sekarang pakai IB. Ya, IB itu Islamic Banking. Diterjemahkannya apa? Bukan sekedar bank. Jadi sebenarnya ini tidak lain atau kata lain dari Baitu Tamwil. Makanya banknya harus bergandengan dengan keterangan bank syariah. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 7, bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Sekarang menjadi bank syariah, bukan hanya sekedar bank. Nah, jadi bank syariah ini meninggalkan semua yang dilarang. Ya, termasuk perilaku-perilaku. Harusnya seperti itu. Nanti kita akan masuk ke pemahaman kita atau sesi kita tentang perbankan. Ya, berikutnya. Ini dulu kita pahami. Bicara mengenai pembangunan juga bicara mengenai kesejahteraan material. Yang tadi kesejahteraan spiritual. Bicara mengenai kesejahteraan material, maka kita akan bicara mengenai stabilitas. Kedua, kita akan membicarakan mengenai pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah pemerataan. Jadi, tiga hal ini bisa diakomodir enggak oleh perbankan umumnya? Ternyata yang hanya bisa melakukan ini adalah perbankan syariah. Yang pertama mengenai stabilitas. Akadnya apa?
murabaha. Murabaha itu ada syarat yang penting. Syaratnya apa? Harus ada barangnya dulu. Barang dulu baru uang keluar dari sektor perbankan. Ada barang, ada uang. Bukan ada uang, ada barang. Ada barangnya dulu, baru ada uang. Maka apabila di dalam statistik menunjukkan likuiditas masyarakat sebagian besar ada di sektor perbankan, bisa kita bayangkan ya, kalau perbankannya bukan syariah, sulit sekali untuk mengendalikan inflasi. Tapi kalau bank syariah, dengan murabahah saja akan ada keseimbangan antara barang dengan uang di masyarakat. Karena barangnya ada dulu, baru uang. Barang, uang. Jadi kita bisa berasumsi, andai kata semua perbankan sudah syariah, maka jelas betul. Uang itu akan keluar, sudah ada barang. Barang berarti ada orang yang bikin. Ada orang yang bikin berarti ada orang yang menerima upah. Ada pendapatan. Ada peningkatan pendapatan masyarakat. Barang, uang, barang, uang, barang, uang. Stabilitas. Kemudian yang kedua, apakah akan terjadi tidak ada kenaikan harga pada keadaan seperti tadi, keseimbangan tadi? Tentu kenaikan harga itu ada, tapi sementara sifatnya. Sementara karena apa? Ya, karena barang yang ada itu masih dalam proses. Barang itu sudah dipesan, tapi barang itu masih dalam perjalanan atau mungkin dalam proses produksi. Sehingga ini akan meningkatkan gairah pengusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Karena apa? Barangnya sudah aman, sudah ada yang pesan. Maka dengan peningkatan kapasitas produksi, akan ada tambahan mesin, ada kenaikan bahan baku, ada tambahan tenaga kerja, dan sebagainya. Dan ini akadnya bisa dengan mudharabah, bisa dengan musyarakah. Ya. Jadi, kelangkaan akan menimbulkan peningkatan kapasitas produksi, dan kapasitas produksi akan meningkatkan jumlah orang yang dibayar, ya. Pegawai, karyawan, karena ada mesin-mesin yang baru, dan sebagainya untuk mencapai tadi pertumbuhan, mencapai kebutuhan adanya barang-barang yang diperlukan. Barangnya sudah dipesan, karena murabahah tadi kan sudah dipesan. Harus ada barang dulu. Nah, masuklah akad-akad mudharabah dan musyarakah. Ini intinya adalah pertumbuhan. Karena akan ada tambahan karyawan, tambahan mesin, tambahan baku, itulah pertumbuhan. Kemudian, yang berikutnya adalah pemerataan. Seperti tadi sudah digambarkan, kalau dengan perbankan konvensional akan sulit. Ya, adanya keseimbangan barang dan uang dan barang. Jadi pemerataannya bagaimana caranya? Nah, di bank syariah itu pemerataan dilakukan dengan profit and loss sharing. Jadi dengan bagi hasil. Kenapa bagi hasil? Apakah bagi hasil ini adil? Kita bisa ingat kepada pada waktu terjadi krisis ekonomi tahun 97. Tingkat bunga bisa mencapai sampai 60%. 60% siapa yang bayar? Sementara masyarakat masih krisis. Ini berarti tidak adil. Oleh karena itulah, maka banyak bank-bank yang terkena yang namanya negative spread. Hanya bank syariah yang tidak terkena negative spread karena sistemnya bagi hasil. Jadi bagi hasil itu adalah cara yang paling adil. Dan inilah cara untuk memeratakan pendapatan. Nah, dalam Islam selain tadi dengan kemitraan usaha melalui pasar, melalui zakat, melalui pewarisan, melalui wakaf, maka akan terjadilah pemerataan. Jadi tiga unsur pembangunan tadi yaitu stabilitas, pertumbuhan, pemerataan dapat dilakukan. Inilah relevansi keberadaan bank syariah di Indonesia. Jadi bank syariah itu cocok untuk negara yang sedang membangun. Itulah
para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Materi-materi kita sudah kita selesaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.